Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di depan gua ini udah ada laptop gaming yang gua rasa bakalan cocok buat kalian yang punya duit kebanyakan tapi males rakit PC beserta dengan setupnya dan kalian berencana untuk keliling dunia karena duit kalian saking banyaknya. Ini adalah MSI Titan 18HX A14VIG027ID. Sebuah laptop gaming yang gue bisa sebut juga sebagai desktop replacement yang sesungguhnya. Karena gue rasa di sini MSI bener-bener nge-package laptop ini seperti sebuah PC desktop yang memang bisa diangkat kemana-mana beserta dengan setup-nya, alias beserta dengan monitornya. Laptop ini berukuran 18 inch, jadi dimensinya itu memang gede banget. Punya build quality juga yang udah sama-sama canggihnya. Karena ya laptop ini dari segi harga pun memang tidak murah. Dimensi laptop ini tuh ada di angka 40.4 x 30.75 x 3.2 cm dengan berat 3.6 kg. Ini adalah dimensi dan bobot yang memang bisa dikategorikan sebagai desktop replacement. Agak kurang faedah sebetulnya laptop sebesar ini jika kalian bawanya tuh ke kafe segala macam. Lebih tepat jika kalian itu punya kerjaan yang memang pingin processing power serasa PC desktop tapi kalian perlu bawa pergi. Misalnya kalian perlu kerjain di studio tempat kerja kalian yang ada di luar negeri, pindah negara lagi, atau kalian kerjain di hotel gitu yang memang berdiam di satu tempat. Jadi itu memang adalah fungsi dari sebuah desktop replacement yang memang harus dibayar dengan harga yang sangat-sangat tinggi. Tapi nggak cuma harga tinggi aja yang ditawarkan oleh MSI. MSI benar-benar totalitas pada laptop yang satu ini. Misalnya seperti di bagian keyboard yang udah dikasih keyboard mechanical dari SteelSeries dengan Cherry MX-nya. Ini rasa klikinya juga benar-benar memang mechanical banget, nggak cuma asal sebut mechanical aja, dan semua keycaps huruf, abis itu numpad-nya, sampai dengan arrow key-nya, itu ukurannya benar-benar full ya, kecuali F1 dan seterusnya. Yang menarik juga di bagian touchpad-nya, karena MSI di sini menggunakan haptic gitu, yang mana haptic-nya ini ditandain dengan Mystic Light. Jadi seperti ada feel click, tapi sebenarnya ini kayak layar yang ketap doang. Ya semacam haptic feedback di layar smartphone gitulah. Dan menariknya kalau ini dia touchpadnya tuh lagi mati, dia tuh benar-benar nggak berasa kayak ada touchpad sama sekali. Jadi kayak ya udah, ini keyboard, abis itu di bawahnya surface begitu aja. Jadi ini bukan layar ya, tapi kita cuma bisa gonta-ganti warnanya aja, atau mau bling-bling RGB gonta-ganti kayak gitu, itu kalian bisa atur-atur. Di bagian I/O-nya juga ini lengkap banget. Ada Thunderbolt 4, USB 3.2 juga lumayan banyak, ada audio jack, card reader disediain, HDMI 2.1 ada, bahkan ada LAN 2.5 GB. Layar juga menjadi fokus utama ya pada laptop ini. Layarnya ukurannya udah gede, 18 inch. Kalau dikasih panelnya biasa-biasa aja, kayaknya rasanya bakalan nanggung nih laptop. Tapi enggak, MSI di sini ngasih panel mini LED dengan resolusi 3840x2400, refresh rate-nya 120Hz. Untuk color gamutnya itu ada di angka 100% DCI-P3 dan ini udah HDR 1000 alias 1000 nits sebetulnya. Layar yang sangat-sangat indah sekali di mata, bahkan dengan brightness paling rendah sekalipun ini layar masih berasa terang, tapi nggak bikin silau di mata juga warna putihnya. Spesifikasi tentunya pastinya bakalan mentok kanan semuanya di sini. Bahkan gue bisa bilang ini spesifikasinya bisa menyaingi PC desktop kalian, bahkan mungkin lebih tinggi daripada PC desktop kalian. Untuk CPU menggunakan Intel Core i9-14900HX, GPU-nya pakai RTX 4090 laptop 16 GB. RAM-nya 128 GB SODIMM DDR5. Ada NVMe Gen 4 SSD yang totalnya udah 4 TB di sini. Wi-Fi 7 dengan Bluetooth 5.4, Full HD webcam, include dengan Windows 11 plus Office Home Student. Lu nggak salah dengar bahwa laptop yang satu ini menggunakan NVMe PCIe Gen 5. Itu betul-betul Gen 5 di dalam sini. Jadi kalau kita bicarainnya PC desktop, ya PC desktop itu rata-rata bisa sampai 128GB memorinya, terus ada NVMe Gen 5 untuk platform yang sekarang, laptop ini juga udah punya. Bahkan dari segi opsi upgrade pun untuk memori dan juga SSD, ini kelasnya udah mirip-mirip seperti desktop. Bedanya, prosesor dan GPU ya itu nggak bisa diganti. Tapi untuk memori itu ada 4 slot SODIMM, udah kayak motherboard PC desktop kan? Nggak cuma itu aja, slot M.2-nya juga ada 3 biji. Satunya itu adalah Gen 5, duanya itu adalah Gen 4. Berasa kayak kalian udah pakai motherboard-motherboard yang kelas harganya tuh di sekitar 3 atau 4 jutaan gitu, yang udah punya 3 slot M.2 include dengan NVMe PCIe Gen 5. Cooling yang dipakai ini sebutannya adalah vapor chamber cooler yang diklaim mampu menahan beban TDP CPU di 200W dan GPU di 175W.
atau dengan combine load di sekitar 270 watt. Untuk Ryzen 14900HX yang dipakai di sini, di config mendekati kelas desktop juga, karena MSI tetap memberikan turbo power di level 200 watt, untuk mencapai maksimum turbo P-core-nya. Berguna jika kalian membutuhkan processing power all core dari CPU, tapi jika bermain game, rating ini akan menyesuaikan ke 90 watt. Nah, kita lihat temperaturnya kayak gimana ya. Untuk CPU temperatur saat gua stress test dengan Cinebench R23 di sini, CPU temperaturnya tuh hampir menyentuh ke TJ Max-nya di 100 derajat Celcius, tapi belum sampai ke sana ya, sekitar 95-an aja. Dan untuk CPU package power-nya ini udah sesuai klaimnya, sempat menyentuh ke angka 200 watt peak-nya dan sebetulnya dia bakalan konstannya tuh di sekitar 180-an watt. Jadi ini cooling-nya sebetulnya superior sekali ya dengan angka yang masih di bawah TJ Max sekitar 95 derajat Celcius. Tapi bisa menahan TDP atau beban CPU page powernya itu di angka sekitar 200 watt. Untuk GPU temperatur itu ada di angka sekitar 68 aja ketika dia full load, dan untuk GPU powernya juga sesuai klaimnya sekitar 175 watt. Kalau kita pakai main game, itu CPU temperatur bakalan jauh lebih adem karena dia nggak bakalan jalan di 200 watt seperti yang gue bilang tadi, dia bakalan jalan di sekitar 90 watt gitu. Untuk GPU temperatur juga masih sama ademnya ya, sekitar 60 sampai dengan 68 watt. Gue juga agak jarang-jarang ya untuk mention soal speaker biasanya kalau ngebahas laptop. Tapi untuk laptop yang satu ini pengecualian. Karena laptop ini tuh udah punya 6 speaker totalnya dan itu didesain dari DIN Audio. Dengan config 4x2 watt untuk speakernya dan 2x2 watt untuk woofernya. Yang suaranya juga mantep pakai banget. Utilities ada MSI Center, yang mana di dalamnya itu ada AI Engine Profile yang akan menyesuaikan secara otomatis skenario penggunaan. Tapi kalau mau manual juga bisa, masih tetap disediain pilihannya. GPU-nya juga tersedia mode switch ya, bisa diaktifin discrete GPU aja, bisa juga dimatiin total discrete GPU-nya, atau dibiarkan berjalan hybrid. Ada juga utilities bernama AI Artist. Ini tools generative AI sebetulnya yang fungsinya sama persis seperti Stable Diffusion. Bedanya, udah nggak pakai web UI aja. UI-nya lebih simple, dan menariknya di sini MSI udah nyediain beberapa optimizer. Bahkan TensorRT juga udah tersedia di sini. Jadi gue bisa bilang yang bikin utilities-nya pun sangat-sangat niat. Laptop ini punya baterai juga yang sangat-sangat besar di 99,9 watt hour. Tapi karena ini laptop processing power-nya sangat-sangat gila ya bisa dibilang. Jadi gue tetap nggak ngetes untuk daya tahan baterai untuk laptop gaming sekali lagi. Meskipun ini daya tahan baterainya gede. Karena untuk mendapatkan performance yang rasanya seperti desktop ya tentu laptop ini wajib banget dicolok power adapter. Nah, bagaimana dengan performance laptop yang harganya luar biasa ini? Untuk Cinebench R23 multicore-nya itu berada di angka sekitar 33.000 dan dia bakalan konstan dan mulai stabil di sekitar 31.000-an. Ini angka yang udah sangat-sangat baik tentunya karena ini benar-benar udah seperti PC desktop high-end yang udah menggunakan all-in-one water cooling bahkan. Laptop seperti ini juga bisa kalian manfaatkan untuk 3D rendering misalnya seperti di Blender. Di sini kalau gua tes RTX 4090-nya itu dalam Scene Monster bisa dapetin angka 3491 sampel per menit. Ini angka yang sangat-sangat luar biasa ya. Ditambah lagi, kalian juga punya memori RAM yang sangat-sangat besar di 128GB sehingga preview-nya baik itu kalian nanti menggunakan CPU atau menggunakan GPU itu nggak bakalan ada hambatan karena udah punya RAM yang gede, VRAM-nya juga cukup gede di 16GB. Buat generative AI juga tentunya bisa. Karena seperti yang gue bilang tadi, udah ada MSI Artist yang bahkan udah mendukung TensorRT juga. Jadi kalau gue benchmark di sini, itu dia bisa dapat di angka sekitar 2 detik ya per image-nya dengan skor sekitar 2640. Ini udah menggunakan TensorRT. Dan kalian juga bisa menggunakan Stable Diffusion XL dengan waktu sekitar 16 detik per image-nya. Ini juga udah menggunakan TensorRT. Untuk encoding video, karena menggunakan RTX 40 series, kalian udah bisa memanfaatkan encoder AV1. Di sini untuk AV1 dari CapCut, untuk video berdurasi sekitar 13 menit, ini beres dalam waktu sekitar 2 menit 4 detik aja. Angka yang udah sangat-sangat kenceng. Kalau kalian pakainya DaVinci, itu juga beres dalam waktu sekitar 2 menit 6 detik aja untuk raw video yang sama persis ya. Ini semua exportnya gue pakai resolusinya itu Full HD. Kemampuan GPU-nya, jika gue cek melalui 3DMark Firestrike, ini grafik skornya dapat di angka sekitar 48.000. Angka yang sangat-sangat tinggi tentunya. Apalagi ini adalah sebuah GPU laptop. Untuk 3DMark Port Royal juga punya skor yang sangat-sangat tinggi di 13.969 dengan grafik testnya itu di sekitar 60-an FPS.
Ini adalah skor sintetik untuk menunjukkan performance ray tracing-nya. Dan kalau dites buat main game, di sini gue pakainya itu resolusi 1600p semuanya. Untuk mengejar frame rate yang memang lebih tinggi daripada 60 lah, biar nggak rugi-rugi amat untuk refresh rate monitornya. Di sini untuk Cyberpunk 2077, gue dapetin rata-rata di 106 fps dengan preset ultra, DLSS quality, ray tracing-nya juga nyala, bahkan menggunakan preset ultra juga. Lalu untuk Death Stranding, gue dapetin rata-rata di 177 fps dengan preset very high. Untuk Death Stranding di sini, gue menggunakan resolusinya itu 1440p bukan 1600p. Selanjutnya adalah Far Cry 6. Di sini gue mendapatkan rata-rata 112 fps pada preset ultra. Di sini gue udah menggunakan DXR dan juga menggunakan FSR ultra quality. Hogwarts Legacy bahkan udah bisa dapetin rata-rata di atas 100 fps. Di sini gue berhasil mendapatkan rata-rata di 114 fps. Jika kalian mau ngejar nya itu ke 120 fps, sebetulnya bisa-bisa aja kalian tinggal turunin DLSS-nya ke preset balance atau ke preset performance. Horizon Zero Dawn bahkan udah melebihi 120 fps di sini pada resolusi 1600p. Ini udah menggunakan preset ultimate quality, bahkan DLSS-nya juga quality. Rata-rata fps yang gue dapat di sini adalah sekitar 152 fps. 1% low frame rate-nya juga masih sangat-sangat baik di 113 fps. Shadow of the Tomb Raider juga gue mendapatkan rata-rata di atas 120 fps, yaitu di 157. Ini udah highest, DLSS quality, dan menggunakan ray tracing ultra juga. Lalu selanjutnya adalah The Last of Us Part 1. Di sini gue bisa dapetin rata-rata di 130 fps. Jadi mayoritas game AAA, khususnya untuk resolusi 1600p, kalau kalian set di rata kanan semua, itu seharusnya mayoritas udah bisa ngejar refresh rate 120-nya itu. Tinggal adjustment aja palingan di bagian DLSS-nya, atau mungkin kalau kalian senangnya sama resolusi native, ya kalian tinggal turunin di bagian teksturnya aja. Kalau kalian mainin itu game kompetitif seperti Valorant, ini juga FPS-nya udah tumpah-tumpah, itu kalian udah bisa dapetin rata-rata di sekitar 492, bahkan sekitar 500-an gitu. 1% low frame rate-nya juga masih jauh di atas dari refresh rate-nya. Jadi seharusnya untuk kompetitif juga bakalan sangat-sangat nyaman di laptop ini. Dan terakhir ialah SSD-nya. SSD yang didapat di sini ialah NVMe Gen 4 SSD ya, tapi udah jalan RAID 0, alias ada dua SSD yang digabung gitu. Sehingga kecepatannya bisa tembus ke angka 10 hingga 11 GB per second sekuensialnya. Oke, kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan untuk MSI Titan 18HX yang satu ini. Untuk harga, ini sebetulnya lagi promo. Tadinya sekitar 90 jutaan something gitu ya. Nah, sekarang ini harganya sekitar Rp88.999.000. Itu bergaransi selama 3 tahun, include dengan Titan Gaming Backpack, dapat dual drive 256GB, dapat MSI Lucky Figure, dan MSI Gaming Mouse M99 Pro di dalam paket penjualannya. Oh ya, kali ini MSI juga memberikan accidental damage protection selama 1 tahun untuk seri yang satu ini. MSI bisa memberikan hal tersebut karena laptop ini harganya juga bisa dibilang nggak murah. Ya meskipun tetap ini laptop nggak bisa dibilang untuk kaum menang-mending. Seperti opening gue di awal, rasanya emang tepat kalau laptop ini buat orang yang duitnya banyak, males rakit PC, atau bosen mungkin sama PC rakitan karena nggak bisa diangkut keliling dunia. Ya, namanya juga orang banyak duit kan gitu. Laptop ini betul-betul menawarkan apa yang PC high-end punya, NVMe Gen 5. Total ada 3 slot M.2, kapasitas RAM yang super gede, bahkan powernya di set selevel desktop, plus udah jadi satu package setup beserta monitor mini LED hingga keyboard mechanical. Include mouse juga sih, karena di dalam paket penjualannya itu kalian bakalan mendapatkan mouse gaming juga. Laptop ini worth it kalau misalkan kalian punya kerjaan yang satu projectnya, kalau deal bisa sekitar 50 atau 100 juta gitu satu projectnya. Tapi kalau misalkan masih kaum UMR kayak kita-kita gini, ya pasti bakalan menang mendingin ini laptop. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.